Halo teman-teman, teman-teman tahu di mana kota kelahiran dari Bung Karno alias Pak Soekarno? Beliau adalah kelahiran kota Surabaya. Makanya beliau ini terkenal ceplas-ceplos, terus terang, dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Itulah ciri khas dari kota arek Surabaya. Beliau memang kelahiran asli kota Surabaya. Kalau nggak percaya, cari aja di Mbak Google. Makanya ketika beliau diasingkan di berbagai kota, beliau tidak mundur sedikit pun, pantang menyerah. Itu adalah satu sifat dari arek Surabaya, bondo nekat, gak peduli meskipun pejuang, meskipun para penjajah-penjajah Belanda itu mengintimidasi, menyiksa dan apapun namanya, tetap memperjuangkan itu. Benar, Pak Karno alias Bung Karno kelahiran dari kota Surabaya, arek Surabaya asli. Gak percaya? Yowis.